Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat wisata hikmah, bertemu lagi dengan MK Travel. Kali ini saya akan membawa teman-teman ke salah satu kota kecil di Turki, tapi penuh dengan sejarah, yaitu Konya. Konya. Pernah dengar tentang Rumi? Nah, Rumi adalah salah satu tokoh filsafat Islam yang nama panjangnya itu adalah Muhammad Jalaluddin Rumi. Nah, beliau dimakamkan di kota ini, di Konya. Saat teman-teman nanti akan jalan-jalan ke Turki, traveling bersama kami, ini salah satu destinasi yang bisa kita kunjungi. Ada apa sih di Konya? Pertama, teman-teman akan lihat masuk ke museum. Museum tersebut isinya adalah berbagai macam hal peninggalan di zaman dahulu. Ada jenggot Rasulullah, ada. Kemudian ada Al-Quran dari sekian ratus tahun yang lalu juga masih ada. Dan di sana ada juga makam, bukan hanya makam Rumi, tapi makam tokoh lain yang terkenal pada masanya yang meninggal sejak tahun 1200-an. Jadi sekitar 800-900 tahun yang lalu yang saat ini masih ada. Bismillahirrahmanirrahim. Salah satu bagian destinasi adalah berkunjung ke Konya. Konya di mana tempat Maulana Jalaluddin Rumi, tokoh sufi yang sudah sangat dikenal di dunia. Nah, kita berangkat di sini untuk melihat makamnya. Tapi yang penting adalah esensinya. Esensi perjalanan kita ke sini ada kesibukannya adalah membersihkan diri. Yang sering Agim sampaikan, bagaimana muhasabah, bagaimana untuk bersih. Karena di akhirat surga hanya diisi oleh orang-orang yang bersih. Ini adalah makam-makamnya, keluarganya, saudara-saudaranya. Dan mudah-mudahan kita menjadi hamba-hamba Allah yang dijamin surga dengan ikhtiar membersihkan lahir batin. Insya Allah. Adeda dari Konya, Turki, wisata hikmah MK.com. Dan di samping museum itu ada masjid yang luar biasa indahnya. Teman-teman bisa lihat masjid yang dibangun sekian ratus tahun lalu masih ada sekarang. Semua arsiteknya di sekitar dindingnya itu akan membuat kita merasa kagum. Dan pasti kita akan kagum lagi dengan kuasanya Allah yang masih memberikan kita kesempatan untuk melihat. Ya kan? Tidak ada hal ini yang sia-sia. Allah masih berikan kita melihat masjid itu berdiri adalah untuk kita ambil pelajaran ada apa di Konya. Jadi jangan sahabat lewatkan untuk ke Konya, gabung bersama Wisata Hikmah MK Travel, ikut keberangkatan kami di bulan berikutnya. Insya Allah di setiap bulan akan ada keberangkatan ke Turki. Hubungi 0812 2060 2011. Sekali lagi 0812 2060 2011. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.